Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahfidhuhu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajarinya, lalu mau membagikannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri, sehat walafiat di dunia dan di akhirat karena dapat rahmat Allah yang sangat banyak. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau men-subscribe channel ini, lalu mau men-share kepada orang lain. Allah jadikan orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis Al-Jami'u Shahih karangan Imam Suyuti, hadis nomor 71. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin sahibi wa mu'nisi fil ghari suddu kulla khawkhatin fil masjid ghairu khawkhati Abi Bakrin. Artinya, Abu Bakar adalah temanku dan yang menentramkanku di dalam gua Hira. Tutuplah semua pintu kecil di dalam masjid kecuali pintu kecil Abu Bakar. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dari Ibnu Abbas. Status hadis ini dhaif. Selanjutnya hadis nomor 72. Abu Bakrin minni wa ana minhu wa Abu Bakrin akhi fid dunya wal akhirah. Artinya, Abu Bakar bagian dariku dan aku bagian darinya. Dan Abu Bakar saudaraku di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Dailami dari Aisyah. Status hadis ini dhaif. Nomor 73. Abu Bakrin fil jannati wa Umaru fil jannati wa Utsmanu fil jannati wa Aliun fil jannati wa Thalhatun fil jannati wa Zubairu fil jannati wa Abdurrahman bin Auf fil jannati wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannati wa Sa'id bin Zaid fil jannati wa Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannati. Artinya, Abu Bakar itu di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'ad bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Ahmad dan dia dari Sa'id bin Zaid dan riwayat Tirmizi dari Abdurrahman bin Auf. Status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 74. Abu Sufyan bin Harb sayyidu futyani ahlil jannah. Artinya, hadis nomor 74, Abu Sufyan bin Haris pemimpin pemuda ahli surga. Hadis riwayat Ibnu Sa'id dan Hakim dari Urwah dengan Mursal. Status hadis ini dhaif. Selanjutnya hadis nomor 75. Atangkum ahlul yaman hum adhafu quluban wa araqu afidatan. Al-fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyatun. Artinya, telah datang kepada kalian ahli Yaman. Mereka adalah kaum yang paling lemah lembut hati dan nuraninya. Fikih banyak datang dari Yaman dan hikmah itu adalah hikmah Yaman. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 76. Atani Jibrilu bil huma wa ta'uni fa amsaktul huma bil Madinah wa arsaltul ta'una ila Syam. Fa ta'unu syahadatun li ummati wa rahmatun lahum wa rizun 'alal kafirin. Artinya, malaikat Jibril datang kepadaku dengan membawa penyakit demam dalam ta'un. Itu wabah penyakit maksudnya. Maka aku menahan demam di Madinah dan mengutus ta'un ke Syam. Ketahuilah ta'un itu merupakan kesaksian dan rahmat bagi umatku dan kotoran atau azab bagi orang kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Asib. Status hadis ini sahih.
Hadis nomor 77. Atani Jibril faqala basyir ummataka annahu man mata la yusyriku billahi syai'an takhalal jannata. Qultu ya Jibril wa in saraqa wa in zana? Qala na'am. Qultu wa in saraqa wa in zala? Qala na'am. Qultu wa in saraqa wa in zana? Qala na'am. Wa in syaribal khamra. Artinya, malaikat Jibril telah datang kepadaku dan berkata, kabarkanlah kepada umatmu sesungguhnya barang siapa yang meninggal dunia tanpa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka masuk surga. Aku bertanya, ya Jibril, walaupun dia telah mencuri dan telah berzina? Jibril menjawab, ya. Aku bertanya lagi, walaupun dia telah mencuri dan telah berzina? Jibril menjawab, ya. Aku bertanya lagi, walaupun dia telah mencuri dan telah berzina? Jibril menjawab, ya, walaupun dia telah meminum khamar. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Hibban dari Abu Dzar, status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 78. Atani Jibrilu fabasyaroni annahu man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Faqultu wa in zana wa in saraqa? Faqala wa in zana wa in saraqa. Artinya, malaikat Jibril datang kepadaku dan memberi kabar gembira bahwa sesungguhnya umatmu yang meninggal dunia tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka masuk surga. Aku bertanya, walaupun dia telah berzina dan mencuri? Jibril menjawab, walaupun dia telah berzina dan mencuri. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Dzar, status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 79. Atani Jibrilu faqala ya Muhammad kun ajjajan tajjajan. Artinya, malaikat Jibril datang kepadaku dan bertanya, ya Muhammad, jadilah engkau orang yang mengeraskan suara talbiyah dan orang yang banyak menumpahkan darah kurban. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam dia dari Sa'ib bin Khalad, status hadis ini dhaif. Hadis nomor 70. Atani Jibrilu faqala ya Muhammadu kun ajjajan bitalbiyah sajjajan binahril budni. Artinya, malaikat Jibril telah datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, jadilah engkau orang yang mengeraskan suara talbiyah dan banyak menumpahkan darah dengan menyembelih kurban unta. Hadis riwayat Qadhi Abdul Jabbar dalam amalinya dari Umar. Status hadis ini dhaif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.